Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra bersama jajaran meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal bertempat di lapangan tembak Mapolres Asahan. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Asahan bersama TNI Polri dan Kejaksaan dengan sasaran sebanyak 100 orang. Vaksinasi massal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rangka mempercepat terbentuknya imunitas secara massal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin yang dilakukan di lapangan tembak Polres Asahan ini dimaksudkan untuk keluarga Polri, TNI, masyarakat, dan guru yang berada di Kabupaten Asahan. Kegiatan ini juga dalam rangka mengantisipasi serta menekan penularan COVID-19 di Kabupaten Asahan. Pemberian vaksin pada kelompok lansia diharapkan bisa ikut melindungi orang lain, karena lansia termasuk kelompok rentan yang diprioritaskan mendapatkan vaksin COVID-19. Kapolda Sumatera Utara juga meminta kepada masyarakat, khususnya perangkat desa dan kelurahan, untuk selalu mengajak masyarakat menjaga protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi, dan juga untuk para guru di Asahan, karena dalam waktu dekat akan melakukan proses belajar tatap muka terbatas. 521. Kapolda Sumatera Utara beserta Pangdam dan jajaran, kita datang ke Asahan ini melihat pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh Pemkab Asahan dan Polres Hamakodim. Memastikan dan melihat serta memberikan support supaya kegiatan vaksinasi massal ini sebagai salah satu cara kita mempercepat pelaksanaan vaksin, pemberian vaksin kepada masyarakat. Saya berharap ini terus dilakukan tidak hanya dua kali ini, tapi minimal seminggu sekali. Sehingga semua masyarakat kita ajak dan kita maksimalkan untuk bisa dapat segera mendapat vaksin. Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan.